Oke, selamat datang di channel ini. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas uh, tutorial cara unlock ya. Cara unlock SDB untuk tipe P760H tipe lama ya. Oke, seperti itu. P760H ada tiga unit yang baru datang ini untuk Androidnya itu masih jadul ya 4.4 KitKat Oke ini dia USB mil mil ya alatnya hanya USB mil mil dan driver aja sama bahan-bahannya lah atau firmware ya firmware driver USB mil mil untuk bahannya Oke di sini saya akan cek terlebih dahulu untuk firmware orinya B760H ya Oke sudah saya colokkan HDMI dan tombol power Oke sudah saya nyalakan ya untuk unitnya sudah menyala Ini masih original ya original bawaan Oke seperti biasa ya tampilannya seperti ini untuk yang jadul-jadul Nah ini dia untuk tipenya ya V760H Oke, okay, setelah ini kita langsung eksekusi untuk cara unlocknya ya. Kalian matikan dulu, ya. Oke, okay, colok terlebih dahulu untuk USB milenya oke. Ini untuk tombol power. Pastikan dalam kondisi mati atau nol ya, dan jangan nyala seperti satu itu. Jadi ke bawah nol untuk tombol power. nah ini pastikan nol ya jangan sampai nyala oke okay, sudah nol kalian uh, inputkan untuk formulirnya ya ya ini dia filenya kalian install dulu drivernya jika belum namun di sini saya sudah menginstal driver ya jadi pastikan kalian install driver nah di sini atau yang tadi kalau tidak bisa bisa yang yang kedua atau ketiga ini untuk flash toolnya Oke ini flash toolnya Kalian sebelum itu cek dulu drivernya Jika belum ke install seperti ini Mediatek belum muncul ya Jika belum muncul seperti itu Berarti drivernya belum terinstall sempurna Atau gagal ya Jadi sebelum flash pastikan terinstall dulu Karena jika belum tidak berjalan untuk flashingnya Oke, ini saya akan atur dulu kameranya supaya enak dilihat, ya. Oke, okay, kalian klik ini ya. Scatter ini ya. Kalian pilih ke folder firmware-nya. Nah, kalian pilih yang Android scatter itu. Nanti akan otomatis ke-load untuk file-nya. Sudah terload semua. Oke. Okay. oke okay, sudah siap ya langsung aja di masukkan dan otomatis akan loading untuk flashingnya ya kalian ada muncul tulisan not responding biarkan saja biarkan sampai berjalan seperti yang di bawah itu ya kuning itu download flash berjalan Oke, di sini sudah selesai ya. Kalian silang saja. Sudah 100%. Oke, langsung dicabut aja. Nah, langsung dicoba ya untuk firmware ya. Dicolok HDMI dan kabel power. Oke, saya sudah nyalakan ya untuk tombol powernya. Nah di sini tampilannya sudah berubah ya. Untuk loading awalnya sudah tidak original. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Untuk tampilan firmware-nya. Sudah ada aplikasi bawaan ya. Atau sudah terinstall. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk spesifikasinya ya. Spesifikasinya itu RAM-nya masih 1 GB internalnya 4 GB tapi yang uniknya itu wifi nya 5 GHz ya sudah 5 GHz nah di sini kalian konfirm aja nanti akan disuruh koneksi ke wireless nah di sini sudah terlihat ya 5 GHz uniknya itu sudah dual band untuk wireless B760H ini Oke okay, sudah connect ya Untuk ke WiFi 5 GHz Oke okay, di sini ada Dex Info ini saya akan tampilkan. Nah sudah terlihat ya untuk RAMnya ini satu giga dan untuk internalnya itu 4 giga. Satu di atas yang kedua 1 giga. Tinggal ditambahkan aja oh, kurang lebih 3,5 giga ya karena kepotong sistem. di sini juga sudah ada YouTube-nya. Kalian bisa langsung tes aja. Jika tidak bisa dibuka untuk YouTube, biasanya karena aplikasinya minta diupdate. Mungkin kalau teman-teman installnya beberapa bulan kemudian dan tidak bisa terbuka untuk YouTube-nya. Itu artinya belum atau minta update ya, biasanya. Karena aplikasi biasanya minta minta update. Oke, di sini sudah terbuka ya YouTube-nya. Oke okay, sudah dicoba satu ya sudah berhasil berjalan untuk YouTube nya dan yang tadi tidak ada iklan karena filter app nya di Oke OK tadi kalian bisa coba sendiri nanti ya Oke okay, sudah selesai ya untuk cara unlocknya sangat mudah ya sekali yang penting driver sudah terinstall sempurna menggunakan USB mil to mil langsung eksekusi Oke mungkin sampai di sini untuk video kali ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya